hubungan sosial kekerabatan dan perkumpulan keamanan perguruan Pancabudi. Check it out. Oke, sebelumnya nama Bapak siapa? Rizky Tommy Pratama. Nama Bapak? Suhaimi Depari. Bapak, sebelumnya Satpam ini punya organisasi enggak? Kayak organisasi kayak ada persatuan gitu. Heeh, persatuan. Soalnya kami dengar ada ini Satpam. Kalau persatuan-persatuan Satpam itu sebenarnya enggak ada organisasi itu enggak ada. Cuman kesatuan squad Brapo 513. Apa namanya? Brapo 513. Brapo 513. Okay. Abang termasuk anggota Brapo 513 juga kan? Ya kan iya. Ah, iya, iya dong. Nanya dong siapa pendiri organisasi? Siapa pendiri squad ini? Pendiri squad ini atas nama M. Renaldi. M. Renaldi. Ada nggak orang yang sini? Oh nggak ada. Orang ini nggak ada ya? Iya. Kapan nih organisasi yang didirikan? Semenjak kami yang baru-baru ini lagi masuk. Oh, terus langsung. Berarti baru-baru aja. Iya dong. Oh, baru-baru. Namanya bukan organisasi, tapi klub. Oh, klub. Nah, klub gitu. Persatuan. Bukan organisasi. Kalau organisasi kan seperti IPK, seperti Pancasila, seperti apa. Kalau ini kan dia klub. Persatuan. Gitu, kebersamaan, kekompakan. Oke. Ya, Bapak, si Satpamnya ini berapa kawan-kawan aja? Gimana? Ini juga boleh gabung, Pak, sini. Si Bapak ini kapan-kapan aja? 3 kali pagi, 2 kali sore, 1 kali malam. Klub ini ada sejarahnya nggak gitu, kayak apa? Sejarahnya? Kalau sejarahnya mungkin sampai saat ini sih saya belum tahu ya. Karena masih baru ya? Iya, betul. Kemungkinan besar sama yang lama-lama mungkin tahu ya. Selama Bapak jadi Satpam nih, ada nggak kendala dalam melaksanakan tugas? Kendala untuk menjalankan tugas itu pasti ada dong. Anak SMA nggak membawa SNK, orang tua siswa marah-marah. Karena ini udah penuntut. Itu banyak kalau kendala-kendala seperti itu. Tapi menyenangkan nggak untuk bisa jadi salah satu Satpam Pancabudi ini? Menyenangkan, apalagi bisa gabung-gabung sama kalian yang ramah-ramah, tadi cantik dan ganteng, ya kan? Jangan bandel kali, Rohi. Abang gimana nih sejarahnya kok sampai bisa gabung jadi Satpam di sini? Sejarahnya? Iya. Sejarahnya itu panjang sih. Nggak apa-apa, cerita aja. Oh, cerita ya. Biar banyak durasinya. Awal mulanya kenapa bisa masuk kemari itu? Karena mungkin ditengok setelah kita lewat sini, bola balik lewat, oh Pancabudi ini cantik ya, besar ya. Jadi kok pengen sih kerja di sini gitu. Nggak disangka rupanya setelah masukin lamaran tuh ya tembus, alhamdulillah gitu. Apa sih? Gimana ya tujuannya? Apa? Gimana? Ayo. Biar panjang durasi nih. Gimana Bapak dalam kalau ada tawuran cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya dengan cara mengamankan siswa-siswa yang lain. Susah nggak? Kalau dibilang susah ya susah, dibilang gampang sih nggak gampang lah. Sekian pertanyaan dari kami Pak, makasih udah mau meluangkan waktunya. Iya. Buat Bapak, siapa Pak tadi? Suhaimi Depari. Sama Bapak? Suhaimi Depari, ini Rizky Tommy. Ya, oke, makasih ya Pak.